Gaya hidup yang sibuk pada zaman kini telah memberikan keutamaan kepada makanan yang lazat, pantas dan mudah. Pemakanan ini biasanya terdiri daripada makanan berasid yang boleh menyebabkan kekurangan zat nutrien. Badan yang berasid, kurang tumpuan, lesu dan masalah kesihatan yang lain. Sebaliknya, badan manusia memerlukan lebih daripada 60 jenis zat nutrien dari pemakanan harian untuk berfungsi secara optimum. Kekurangan salah satu zat nutrien mungkin akan menghadkan penyerapan zat nutrien penting lain. Dalam jangka panjang, ini akan menyebabkan ceraian rantaian nutrisi dalam badan. Menurut pakar kesehatan Dr. Ragnar Berg, untuk mengekalkan kesehatan, kita patut mengamalkan pemakanan yang seimbang dengan pengambilan 80% makanan beralkali dan 20% makanan berasid. Oleh itu, kita harus mengambil sebanyak 9 hingga 17 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran setiap hari untuk mencapai pemakanan yang seimbang. Kini anda boleh memilih spirulina organik yang ternyata semula jadi alkali organik dan mengandungi lebih daripada 60 jenis zat nutrien sebagai rakan kongsi pemakanan anda. Ia adalah makanan untuk kehidupan anda. 5 keunikan spirulina organik. Menurut pakar, buah-buahan dan sayur-sayuran organik adalah 80% lebih berkhasiat berbanding dengan yang ditanam secara komersial. Semasa penanaman spirulina organik, segala penelitian telah diambil kira untuk mengelakkan pencemaran semasa pemprosesan dan pengekalan nilai pemakanan juga amat diutamakan. Spirulina organik telah melalui lebih daripada 30 tahun penyelidikan dan pembangunan. Pengasas Profesor Kewin Kodo adalah salah seorang perintis terawal spirulina yang bertanggungjawab membina kolam penanaman spirulina pertama pada skala industri. Kesinambungan legasi dan kajian beliau diwariskan kepada anaknya, Dr. Yasumasa Kodo, yang telah menjalankan banyak kajian klinikal lanjut mengenai spirulina organik. Spirulina organik telah menerima pensijilan dan pengiktirafan untuk kesemua 6 proses utama, termasuk penyelidikan, penanaman, praproduksi, pasca produksi, kualiti dan pemasaran. Spirulina organik telah diuji kedua-dua secara saintifik dan klinikal. Penyelidikan telah menunjukkan bahawa spirulina organik membantu 1. Pengurangan kolesterol LDL sebanyak 78.9%. 2. Memperlahankan proses penuaan sehingga hampir 50% dengan SOD. 3. Kira-kira 16% peningkatan pembaikan mikroflora gastrousus. 4. Mengurangkan masalah hati berlemak sekurang-kurangnya 50%. 5. Meningkatkan kepekatan beta-karotina dalam darah sebanyak 3 kali ganda. Spirulina organik telah memberi manfaat kepada lebih 1 juta pengguna setia dan telah membantu memperbaiki kesihatan mereka selama lebih daripada 20 tahun. Spirulina organik adalah makanan yang paling sesuai untuk seisi keluarga. Ia berfungsi sebagai sumber pemakanan terbaik-baik, makanan minda untuk kanak-kanak. Ia membantu golongan dewasa untuk mencegah keletihan dan masalah berkaitan radiasi dan membantu untuk menambah kekurangan zat nutrisi serta memperbaiki masalah pencernaan untuk warga emas. Selain itu, ia juga mempunyai manfaat anti penuaan. Spirulina, organik, makanan untuk kehidupan anda.